kereta api Aceh merupakan ide dan gagasan yang dicanangkan sejak 20 tahun lalu pada masa kepemimpinan Presiden Republik Indonesia kala itu Baharudin Yusuf Habibie. Proyek ini merupakan salah satu konsesi pembangunan infrastruktur sektor moda transportasi darat yang diberikan kepada rakyat Aceh pasca pencabutan status Aceh sebagai DOM atau Daerah Operasi Militer. Usulan ini termasuk satu di antara 21 rekomendasi tim penasehat Presiden B.J. Habibie untuk urusan penyelesaian konflik Aceh yang dipimpin almarhum Haji Husman Hasan. Akhirnya, 10 tahun lebih pasca ide dan gagasan itu disampaikan, 1 Desember 2013, kereta api Perintis ini resmi beroperasi. Meski sempat terhenti beroperasi pada Juli 2014, kereta api Perintis Aceh kembali aktif 3 November 2016 dan berganti nama menjadi kereta api Perintis Cut Mutia. Transportasi massal Perintis itu beroperasi sejauh 11,3 km untuk menghubungkan Krungmane ke Bungkeh lalu ke Krungkukuh Kabupaten Aceh Utara. Kereta api Perintis Cut Mutia merupakan kereta rel diesel Indonesia atau KRDI berjenis kereta rel diesel yang dibuat PT Inka Persero yang hanya terdiri dari 2 kereta per set, sehingga hanya mampu mengangkut 192 penumpang dalam sekali operasi atau perjalanan pulang pergi yang dikawal 2 masinis dan 4 mekanis. Awalnya tarif sebesar Rp1.000 lalu naik menjadi Rp2.000 per 2021. Kapal api Perintis Cut Mutia beroperasi setiap hari mulai pukul 8 pagi hingga sore hari. Kereta api ini berjalan pada jalur rel selebar 1435 mm, bukan 1067 mm seperti umumnya yang dipakai di Indonesia. Lebar jalur rel kereta api Perintis Cut Mutia ini mengikuti standar negara-negara Eropa dan Australia. Kereta api ini hanya dibolehkan melaju dengan kecepatan maksimal 40 km per jam saja. Ironisnya, kisah kereta api tadi tak seceria nyanyiannya naik kereta api tut-tut-tut. Maklum, kereta api ini cenderung sepi dari penumpang. Suara mesin lebih didominasi gerbong-gerbong yang seharusnya diisi para penumpang. Baca modus, baru lurus. Dahulu kereta api Aceh dikenal dengan istilah Aceh Tram. Tanggal 26 Juni 1874, Gubernur Militer Belanda di Aceh memerintahkan untuk membangun rel kereta api dari arah Ulele menuju Kuta Raja Banda Aceh. Saat itu, Belanda bukan hanya ingin berniat baik terhadap masyarakat Aceh. Sebaliknya, rel-rel kereta api tersebut dibangun untuk memperkuat daerah jajahannya di Aceh. Jadi rel kereta api ini dibangun justru digunakan untuk menjalankan gerbong-gerbong yang membawa serdadu, persenjataan, dan keperluan logistik Belanda untuk menggempur pejuang Aceh. Beberapa tahun berikutnya antara tahun 1855, jalur kereta api diteruskan hingga ke Indrapuri meski hanya bisa mencapai Lambaro karena disebabkan beberapa faktor. Satu tahun kemudian pada tahun 1886 dibuka kembali jalur kereta api dari arah lainnya yaitu dari Kuta Raja menuju Lamnyong, lalu dari Krungcut ke arah Pantai Pira dengan tujuan untuk mengangkut para serdadu yang terluka. Usaha dan niat Belanda tidak berhenti sampai di situ saja. Lambat laun Belanda kian melakukan perpanjangan rel kereta api Aceh hingga pembangunan rel kereta api juga dilakukan pada sejumlah daerah di Aceh. Kereta api saat itu sudah bisa melaju di beberapa kota, termasuk dari Sigli menuju Loksemawe. Dan saat itu kereta api di Aceh telah dibuka untuk umum. Hingga tahun 1919, rel kereta api dari Medan menuju Banda Aceh telah diresmikan. Namun jangan berpikir perjalanannya akan mudah. Saat itu perjalanan dari Banda Aceh ke Medan memakan waktu 2 hari dengan kecepatan 25 km per jam. Waktu terus berlalu dan kini, rencana pembangunan dan pengembangan kereta api Aceh justru mandek. Jangankan hingga tembus menuju ke Besitang, Sumatera Utara. Menuju kota Loksemawe saja tidak. Padahal entah berapa ratusan miliar dana APBN telah ditabur.
namun tak ada tanda-tanda kemajuan. Tahun 1982 misalnya, kota Banda Aceh secara resmi tidak lagi memiliki jalur perhubungan kereta api. Maklum, kereta api sudah kehilangan masa kejayaannya karena telah banyak muncul berbagai kendaraan umum dan kendaraan pribadi yang jauh lebih mewah. Saat ini, salah satu gerbong Aceh Tram hanya bisa menjadi monumen yang bisa dipandang dan dikunjungi anak bangsa agar bisa mengenal bagaimana bentuk kereta api tempo dulu. Letaknya di Jalan STA Mahmud Syah Banda Aceh, tepatnya di halaman Barata Swalayan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sisi Lain, berbagai fakta, data, dan peristiwa terjadi. Media mainstream, bahkan media sosial, melihatnya dari satu sudut. Tapi kami mengungkapnya dari sudut yang berbeda. Ikuti Sisi Lain di channel YouTube Saleh Abdullah. Pada Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia tahun 2019 hingga tahun 2025 yang disusun pemerintah Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono, kereta api perintis Cut Mutia tertera sebagai salah satu rencana moda transportasi darat yang akan dikembangkan di Aceh. Namun hingga kini, transportasi itu masih hanya melayani transportasi kosong antar desa. Bahkan beberapa deret kasus kecelakaan mewarnai perjalanan kereta api perintis ini. Entah warga yang tak patuh dengan rambu-rambu yang telah dibuat atau fasilitas keamanannya yang masih rendah sebagai sebuah kereta api perintis. Pada awal tahun 2021 misalnya, laman Republika melansir Kementerian Perhubungan atau Kemenhub menambah alokasi anggaran subsidi dan lintas pelayanan angkutan kereta api perintis pada tahun 2021, yaitu total kontrak sebesar 211,7 miliar untuk 7 lintas pelayanan kereta api perintis. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar 33% dari total nilai kontrak tahun 2020 sebesar 159,1 miliar untuk 5 lintas pelayanan kereta api perintis. Salah satunya, kereta api perintis Cut Mutia dengan lintas pelayanan Kuta Blang menuju Kerungkukuh sepanjang 31 km dengan nilai pagu kontrak 2021 sebesar 18,8 miliar. Nah, akankah alokasi anggaran tadi menambah geliat operasi kereta api perintis Aceh? Atau justru hanya menambah pundi-pundi pejabat pusat dan Aceh di balik dalih pengembangan proyek Abu Nawas ini? Entahlah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi.